guys, welcome back to our channel. Saya Alex. Saya Desi, and we are Al and Des. Di video kali ini aku mau coba, ini masih nyoba untuk pertama kalinya. Aku mau coba masak nasi lemak atau nasi uduk, ya. Berhubung karena ini adalah percobaan pertama, kalau ada yang salah-salah guys, mohon dimaklumin ya. Untuk masak nasi uduk yang aku lihat di Google atau di YouTube, bahan-bahannya seperti ini kurang lebih. Ada lagi yang lebih lengkap dari ini, tapi aku cari yang lebih simple. Kita punya garam, kaldu ayam, serai ini, lalu daun jeruk dan lengkuas, ya. Jadi ini aja, nanti kita masukin ke rice cooker dan beras tentunya, ya. Jadi kita mau masak nasinya dulu, nanti selagi nunggu nasinya matang kita prepare toppingnya, ya. Oke, dan kita punya coconut milk atau santan kelapa, ya. Berasnya kita cuci dulu ya guys. Jadi guys, aku mau campur santannya ini sama air. Jadi aku gak mau semuanya santan ya, karena nanti mertuaku juga bakalan makan, takutnya kolesterol naik ya. Oke guys, kita masukin santannya. Ini santannya kental banget, aku belinya dari toko Asia. Oke, segini aja. Lalu kita aduk dulu ya, biar tercampur rata. Tercampur gini. Aku mau masukin ini semuanya, semuanya ya. Garam. Oke. Kaldu. Lalu daun jeruk, lengkuas. Dan ini mau aku potong aja. Look nice, huh? Tuh ya. Oke guys, aku udah masukin semuanya. Sekarang kita masak di rice cooker, oke? Oke, sekarang aku akan tunjukin sama kalian toppingnya yang aku punya, ya. Jadi nanti aku akan kasih topping. Ini untuk mie goreng, ini mie hun, ya. Satu lagi toppingnya bawang goreng, akan aku goreng sendiri karena kita nggak punya bawang goreng. Kemarin nggak nemu. Telur. Telur dadar nanti akan aku iris-iris ya. Jadi mirip-mirip, aku mau bikin mirip sama di Indonesia guys, biasa sarapan kita pagi-pagi ya. Nah, ini juga aku ada sambalnya nasi uduk, ini juga resep by Google ya. Ini cabe pedasnya luar biasa. Ada bawang merah, bawang putih, gula merah, garam. Oh, satu lagi, tahu. Nih. Tahu yang aku beli dari, you smell it? Tahu, the rice. Nanti akan aku tunjukin semua hasilnya pas kita plating, oke guys? Yeah, because the rice smelling very tasty. Nasinya guys udah mengeluarkan aroma-aroma kenikmatan luar biasa. Jadi nanti aku sama suamiku sama mertuaku makan pakai tangan. Ya, kalau mertuaku mau makan malam, biasanya mertuaku agak susah sedikit kalau makan malam. Jadi nanti mungkin aku sama suamiku yang makan. Oke, telurnya. I can do it. Oke, okay. Suamiku yang ambil alih. Oke, okay. Sap, Weze. Oscar. Oke, okay, selesai. Ya, kita nggak punya timun, tapi ini juga bakalan enak banget nih guys. Yang ini with tender. Hah? With Now baby, we have to eat with hands, okay? You hungry? Kita makan dulu. Dia udah kelaparan guys. Already he cannot anymore. Tadi mertua aku baru datang. Aku kelilipan guys, tau gak? Aduh. Pas mau makan ketusuk sama sesuatu. Tadi mertua aku datang, tati coming and say it's very tasty the food. Ya. Mertuaku lagi malu hari ini guys. Suamiku kelaparan guys.
Maaf ya guys, mataku merah. Aku kelilipan. Pedes? Terus itu spicy, spicy. Tahunya sekian purnama nggak makan tahu. Suamiku dari tadi udah nambah. Sebenarnya dia udah makan. Aku bilang kita pembukaan dulu. Udah lama kali aku katanya. You want more? Ayo Dewi. Kita pakai kol mentah juga. Lihat nih, sambal. Padahal aku kasih di sini, tapi dia nyoliknya dari sini, guys. Habis. Enak banget nasinya, Bim, ya? Ya, enak banget sih. Enak banget. Suamiku guys, nggak lagi kelaparan aja, makannya udah cepat, apalagi lagi kelaparan. Nah, lihat, udah kayak kesurupan. Oh, 3 years maybe without eat this rice, you know? No, only in Indonesia I eat it. Here I never make it apparently. Gampang bikinnya guys, enak banget. Suamiku, when he is hungry, he doesn't speak when he is eating. Focus. Focus, baby. Yeah, because until we prepare, until we make the video. How many times you make? It's already like. You know, hungry? How many times you say already you are hungry? I'm very hungry, I'm very hungry. The sambal? How? Number uno. Number uno? Mm-hmm. No, I get it wrong. Guys, tadi aku nggak videoin semuanya, bikin toppingnya. Aku takut videonya kelamaan. Sambalnya itu pedas manis. Ini lampunya agak kedip-kedip. Wait very long, you don't feel disappointed with the result? Mm-hmm. I don't. Satisfied? Mm-hmm. Then we want more. No, I don't. Mm-hmm. Mm-hmm. Tomorrow we cooking more. Mm-hmm. Kurang, guys. Ternyata suamiku suka. Udah dikorek rice cooker.
ternyata cuma segini. You want again I cooking like this next time? Mm-hmm. Next time. It's very flavored. Yeah, from the rice, eh? Yeah. Getting from line? Mm-hmm. Daun jeruknya bikin wangi banget. Jangan lupa kalau kalian bikin sambal untuk nasi uduk itu gula merahnya itu penting banget. Oke? Okay? It was very good? Yeah, it was very tasty. And I think it's very healthy food. Especially it's vegetables, no? It's yeah. Vegetables, like onion, garlic, these noodles. These noodles from rice, no? Yeah, corn. Oh, corn. Corn or rice, normally it is corn or rice. Mihun dari tepung beras atau dari tepung jagung? Aku kurang tahu. Ada yang tepung jagung, ada yang dari rice. Hmm. Yeah. Okay. Sekali. Oke, guys. Sampai di sini dulu video kita hari ini. Jangan lupa share, like, comment and subscribe. Thank you for watching, thank you for your support, and see you next time! Bye! Bye!